Penjual sapi di rumah pemotongan hewan Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan banjir permintaan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Permintaan ini meningkat jika dibandingkan dengan penjualan sapi pada tahun sebelumnya yang sempat merosot hingga 30%. Harga jualnya pun bervariatif mulai dari 18 juta rupiah sampai 45 juta rupiah seekornya. Penjual sapi di rumah pemotongan hewan Jalan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan banjir permintaan menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Yamin, salah seorang penjual sapi Waitakon di Prima TV Baisukan Rabu 7 Juni 2023 memadahkan. Dalam sepekan ini permintaan hewan kurban meningkat hingga 60% dari biasanya. Permintaan ini meningkat jika dibandingkan dengan penjualan sapi pada tahun sebelumnya yang sempat merosot hingga 30%. Yamin menyatakan ada sekitar 2.900 ikung sapi dipersiapkan untuk memenuhi permintaan warga yang ingin berkurban. Bahkan sebagian pelanggan sudah ada yang membayar tanda jadi terlebih dahulu supaya sapi yang mereka pilih kada tajual lawan orang lain. Menurut Yamin, sapi yang dijualnya didatangkan dari Kupang Wan Bima lantaran lebih banyak peminatnya jika dibandingkan dengan jenis sapi dari daerah lain. Harga jualnya pun bervariatif, mulai dari harga 18 juta rupiah sampai 45 juta rupiah seekornya. Yamin memperkirakan harga sapi akan terus meningkat menjelang Lebaran Idul Adha nanti, dikarenakan tingginya permintaan. Pak, ini gimana nih untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha, Pak? Nah, untuk tahun ini berapa yang disediakan untuk hewan ternak kurban sendiri nih, Pak? Sekitar 2.900 ya. 2.900, 6 kapal. Oke. Ini sampai saat ini sudah ada mulai yang berdatangan, Pak? Malam ini sandar nih kapal. Dari 50 dari Tol Laut. Dari mana aja nih, Pak, yang mendatangkan? Kupang. Pak? Dari Kupang dulu masuk. Selain dari Kupang, Pak, ada juga nih dari mendatangkan? Dari Bima masih perjalanan. Kalau rata-rata ini yang mulai pesan yang harga berapa itu, Pak? Yang untuk kurban ini 250-an, Pak. Oke. Menjelang hari H nih, Pak, untuk Hari Raya Idul Adha, apakah nanti akan ada kenaikan nih, Pak, untuk harga, Pak, atau seperti apa, Pak? Ada naikan terus ini. Rasanya ini naik ini harganya. Naik terus. Soalnya mulai rame ini ya. Oke. Okay. Masih 22 hari lagi nih. Iya. Tanggal 29 kan lebaran. Pertengahan bulan ini ya rame. Yamin menambahkan bagi warga yang hendak melaksanakan ibadah kurban alangkah baiknya membeli sapi sebelum mendekati Idul Adha lantaran harganya masih murah.